Masih ingat sosok Seha Sagran, mantan istri Raul Lemos? Sebelumnya, kisah cinta Seha dengan ayah sambung Aurel Hermansyah itu sempat viral dan menjadi pembahasan publik. Pasalnya, saat Raul dikabarkan menjalin hubungan dengan Krisdayanti, keduanya disebut harmonis. Hingga akhirnya konflik pecah, Seha murka dan muncul di media dengan nada emosional. Lantas, bagaimana kabarnya kini? Sudah beberapa tahun berlalu, kehidupan Krisdayanti dan Seha Sagran jauh berbeda. Meski harmonis dan diketahui kini sudah saling memaafkan, tetapi tampaknya persoalan harta keduanya memiliki perbedaan jauh. Ditinggal oleh Raul Lemos, Seha Sagran telah dinikahi seorang pria yang berprofesi sebagai aparat. Hanya saja keduanya tak lagi tinggal di Indonesia. Kini hidup sudah berbeda, Seha Sagran berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sang suami. Ia bahkan juga hidup dengan anak-anak baru dari pernikahannya. Dalam akun Instagramnya bernama Seha Sagran, wanita yang kerap disapa Atta ini tak jarang membagikan momen terbaru, termasuk momen bersama Krisdayanti beberapa waktu lalu. Terkuak, akhirnya keadaan rumah tangganya sesaat setelah tak lagi hidup bersama Raul Lemos. Dalam momen itulah terekspos bagaimana keadaan hidup Seha Sagran setelah menjadi istri dari pria lain. Ia ternyata meninggali sebuah rumah yang terlihat sederhana. Kehidupan sederhana Atta ini sempat terekspos dalam unggahan Instagram KD beberapa waktu lalu. Saat itu, KD menyambangi rumah Atta yang berada di Timur Leste untuk menengok cucu Atta. Atta dan KD juga tak ragu mengunggah potret saat mereka menggendong cucu. Namun, netizen justru dibikin salah fokus dengan kondisi dapur di rumah Atta. Pasalnya, dapur dan ruang makan di rumah Seha terlihat sederhana. Terdapat sebuah meja makan kecil yang dilapisi taplak meja motif bunga warna putih. Selain itu, kursi ruang makan di rumah Atta juga mirip kursi kondangan sederhana. Meski begitu, terdapat peralatan elektronik yang lengkap, mulai dari microwave hingga kulkas. Jika dibandingkan dengan rumah KD, tentunya rumah yang kini ditempati Seha Sagran sangat sederhana. Krisdayanti memiliki rumah dan kekayaan yang tentu saja tak bisa dipungkiri mewahnya. Kekayaannya juga diketahui tak main-main. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!